Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas spoiler lengkap episode terakhir drama Mr. Queen, yaitu episode ke-20. Ratu memasuki istana dan bertemu dengan Kim Won. Entah apa yang mereka bicarakan. Kim Won cukup kaget melihat Ratu. Gue aja kaget, abis Ratu masih pakai baju putih-putih sih. Penobatan Raja baru akan dilaksanakan. Tapi sebelum acara penobatan selesai, terjadi kerusuhan di luar dan di dalam istana. Para pengikut raja melakukan pemberontakan. Dayang Choi, Hong Yun, Ayah Damyeon, pangeran, teman raja, bahkan koki istana ikut ambil adil dalam bagian peperangan melawan prajurit istana. Dayang Choi yang biasanya mengatur ratu, sekarang bisa menggunakan bom, begitupun dengan Dayang Hong Yun. Koki istana melakukan perang dengan menggunakan pisau daging. Pengawal kerajaan langsung modar. Hanya dengan satu tebasan dari koki, pengawal istana semua kalang kabut melawan para pengikut raja. Ratu masih sempat bercanda dengan raja. Raja yang polos masih memasang wajah datar keheranan. Gue pasti kangen sama wajah datar raja. Raja membuka pedangnya dan mulai menghabisi satu persatu pengawal istana, termasuk teman jahat mendiang Kim Byong-in. Setelah semuanya modar, raja memasuki aula penobatan, tapi dihadang oleh adik janda ratu. Terjadi pertarungan sengit antara adik janda ratu dan raja. Raja mengalami luka yang cukup parah. Apakah raja bisa selamat? Apa ia akan berakhir seperti cerita asli Raja Chorjong? Semoga itu tidak terjadi ya. Di lain pihak, Ratu tidak ingin kalah. Ia ikut menggunakan kekuatan dan kepintarannya melempar pisau dapur ke para pengawal. Lemparan Ratu tepat sasaran, membuat ia sangat senang, tapi akhirnya Ratu terkapar kesakitan. Apa pangeran dalam perut Ratu bisa selamat? Inilah sekilas untuk episode 19 drama Mr. Queen. Di episode 19, Byong-in meninggal demi menyelamatkan ratu dari para pengawal kerajaan dan kasim istana, si pria bertopeng yang memiliki bekas luka di wajahnya. Byong-in meninggal karena tusukan pedang dari kasim bertopeng. Ratu akhirnya bertemu dengan raja. Dayang Choi dan dayang pribadi ratu selamat. Ratu juga bertemu dengan mereka. Ratu dan raja masuk istana dengan menyamar di dalam pengiriman bahan makanan menuju istana. Tapi tiba-tiba adik janda ratu menghadang gerobak yang membawa makanan. Untung raja dan ratu tidak ketahuan. Kalau ketahuan, raja dan ratu bisa mati dan drama tamat sebelum episode terakhir. Gak lucu kan? Itulah spoiler untuk episode ke-20 drama Mr. Queen yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.